Ya pemirsa, warga RT 11 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan akses jalan kabupaten yang buruk serta berlubang. Akibat buruknya akses jalan ini membuat aktivitas warga terutama anak sekolah sedikit terganggu. Beginilah kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Pematang Gajah, di mana jika musim panas jalan tersebut berdebu dan ketika musim hujan tiba jalan tersebut digenangi air. Kondisi ini tentu menyulitkan pengendara terutama roda 2 saat melintas. Seorang pelajar Fani yang setiap hari melintasi jalan ini mengungkapkan buruknya akses jalan ini membuat dirinya sering terlambat sampai ke sekolah. Bahkan yang parahnya lagi, jika musim hujan tiba, jalan ini digenangi air, sehingga menyulitkannya untuk melintas, bahkan juga tidak sedikit anak-anak sekolah yang melintas dan terjatuh di jalan tersebut. Dirinya juga meminta pemerintah untuk dapat segera memperbaiki jalan tersebut, agar aktivitas warga, terutama para pelajar, menjadi lancar dan tidak lagi terlambat sampai ke sekolah. Jalan buruk nih, dekat kantor kepala desa, aksesnya bagus kan, aksesnya bagus, lancar. Diketahui di Desa Pematang Gajah, kerusakan jalan ini baru terjadi sejak 2 bulan terakhir. Tidak adanya drainase di kiri kanan jalan, membuat air tergenang di badan jalan jika musim hujan tiba. Jalan ini pun juga direncanakan akan dilakukan perbaikan pada tahun ini. Novia Putri Sancaya, JEK TV, melaporkan.